uang, lembar demi lembar. Uangku ini enggak habis-habis. Ya Allah, kayak gini lah rezeki ini enak ya kan. Tik! Dengerin kau ya, hitung uang di depan rumah. Pamer! Gila Pamer, tau lo orang-orang aku ini janda berduit. Nanti ditengok tuyul. Hilang duit kau itu yang tak seberapa. Hei, ngapain tangan kau itu di belakang? Wih, sakit pinggangku. Tadi aku jatuh di kamar mandi lo. Nggak setruk kau sekalian. Tajam kali ya mulut kau. Ih, mudah-mudahan hilanglah duit kau itu nanti. Yang mana hilang mulut kau itu? Hei. Jangan payah dulu biar nggak hilang diambil. Ih, kok banyak kali nyamuk ini? Masih hujan kok rasanya banyak ini. Bang! Bang! Iya, Mak. Apa? Pergi dulu beli autan. Dan di warung lah. Udah banyak kali nyamuk ini, musim hujan. Mana duitnya? Itu ambil di laci kamar Mama itu. 2.000 ambil. Iya. Kok susah ya? Wih. Banyak kali duit mamaku. Aku ambillah satu di autan. Mau bilang nanti. Gak tau ya itu mamaku. Kestel! Kestel! Apa, Bo? Wah, ada kestelnya, Wak. Apa? Ini, Wak. Bo minta kawan itu kerja. Oh, ada itu di dalam, dia lagi nonton TV. Kestel! Kestel, dicariin si Bobo kau ini, Kestel! Kau udah nonton TV kau ya, Kestel? Kestel! Ya Allah, Kestel, nak, kau dipanggil orang tua, gak pernah dengar, nak. Gak pernah dengar! Gak pernah dengar, nak, dipanggil orang tua, nak. Dipanggil si Bobo pada depan, gak dengar kuping kau jadi budak. Lawan, lawan! Macam anaknya sedikit kali ini. Apanya, Bo? Gara-gara kau aku nak cubit mama aku lo. Ayolah kawannya aku ke warung mama itu. Enggak berani aku sendirian lo. Digigit Alip aku nanti. Berantem aku sama dia. Kau takut kali kau sama si Alip? Tumbuhkan aja mukanya itu. Yolah, yolah. Wih, kau beli mobil remotan ya? Iyalah. Wih, mahal ini lo. Tadi kan di situ ada harganya mahal. Wih, dari mana kau duit? Banyak duitku. Wih, ngeri kali kau. Kau minta duit sama mamamu beli kayak gini, biar kita sama. Wih, dicubit mamaku lah aku minta duit kayak gini, beli kayak gini. Mamamu pun pelit kali. Wih, pulang dulu lah aku ke rumah mandi. Nanti aku habis mandi, kita main motor remote-remotan ini ya. Ya main belakang kau. Ya, duluan aku ya. Ya. Kamar mandi. Di mananya mama? Bisa. Kamar mandi lo Bobo, kamar mandi. Kau pikir mamamu ini bunian? Enggak kau dengar suaraku lagi? Ini yang tanya. Buat di situ. Mamaknya lagi cuci piring kok. Masak nasi lah dulu. Oh alah, berasnya habis, Bo. Bo. Apa masih tidur dia ya? Beli sendiri aku. Yo, masih tidur. Ih, ya udahlah sendirilah aku belinya. Loh, uangku kok kurang ya? Kemana ini? Semalam ku hitung pas kok. Siap enggak mungkin si Bobo ini ngambil loh. Ih, pening aku. Cukup nggak ini beli beras?
Kamu? Eh? Mau kemana? Mau beli beras. Lo kemana si Bobo? Tidur masihan. Yaudahlah barang aku juga mau beli ya, goreng. Aku juga mau cerita kok. Kak Yes, ada apa kak? Aku heran kali loh, di rumahku ini bisa pula hilang uangku 100 ribu. Kok bisa? Kemana ceritanya kak? Semalam siang itu udah aku hitung pastinya uangku. Malah pas tadi aku mau beli beras, hilang uangku 100 ribu. Ih, apa ada troyal di rumah kau? Tahu lah aku kak. Ih ngeri kali, aku simpen lah uangku dalam BH aku, takut pula aku hilang. Gak guna, aku pun udah aku buatnya tembengku di uang-uangku itu kan katanya dulu kayak gitu nggak boleh kan harus dibuat itu biar tuyulnya nggak ngambil kan nggak guna hilang 100 ribu. Ih kok bisa ya kak? Aku sanksinya si Tati. Loh kenapa pak? Karena pas aku lagi ngitung duit tiba-tiba si Tati lewat kayak gini dia jalan. Iya. Aku sanksinya dia. Orang dulu bilang kayak gitu. Kalau ada orang lewat-lewat gitu, bungkuk-bungkuk gitu, kayak biasanya kayak gendong-gendong tuyul gitu. Makanya kak. Itu udah gitu dibilangnya awas kalau nanti ditengok tuyul uang kau itu habis, nggak seberapa gitu. Apa sih Tati yang ngambil? Gak ngerti aku. Aku kangkung dua kak. Apa lagi ya? Makanya itu. Beli apa kak Ning? Allah ibu-ibu pergosipan belanja. Ih kamu pun tuh kan yang menceritai orang kan. Ini siap heran dong. Mari bayi ya. Aku mana? Mau belanja apa? Belanja apa ma? Ini apa belanja sayur? Kak Ning, kau tahu masa duit kamu hilang? Iya. Bisa. Kau tahu katanya Kak Mulut masa si Tati bawa tuyul kakak. Ih masa sih? Ya Allah aku kayak gitu. Karena si Tati depan rumah kerjaan dia. Ih harus hati-hati lah kita. Masa sih? Iya. Tapi kan katanya orang kalau misalnya megang-megang tuyul itu kan katanya buah dadanya gede. Ih malah si Tati kan rata. Ya kan mungkin yang lainnya yang gede. Tapi kita juga ketawa kalau duit kau hilang ya? Ya kayak mana lah awak pikirin tuh gila awak sama kehidupan liuk ilmu. Ya Allah. Kali masa sih kayak gitu ceritanya? Ih sumpah aku denger cerita dari kamu itu aku geram kali dulu. Kalian aja yang denger, dia aja yang denger cerita aku aja geram. Apalagi aku yang ngalamin tahu. Tapi enggak lah lewat gini-gini. Tapi enggak lah, coba lo pastikan dulu kak. Nanti enggak. Aku yang pasti. Jangan-jangan dia punya tuyul terus dia jualan mitok itu sebagai alibi aja dia. Bisa jadi, ternyata kok harta dia kan. Lumayan juga sih tapi itu. Padahal misalnya enggak nyalaku-laku kau. Benar. Masa sih gak percaya aku kamu? Kayak mana kejadian pertamanya? Kok bisa kau bilang kayak gitu? Pas aku lagi ngitung-ngitung uang di depan rumah aku, tiba-tiba dia lewat kayak gitu di jalan. Apalagi kok nggak gendong tuyul? Masa kali uangnya udah dikasih sendiri kamu aja masih bisa hilang? Aku pernah kira-kira ini sering buat tinggal 5 ribu, 10 ribu. Kayak itu juga kan dia? Kan tuyul nggak mau ngambil semuanya. Separuh tuh yang ngambil. Nggak bisa dibiarkan, nggak bisa dibiarkan. Masa tadi orang-orang sini juga kok berani dia ngapain kita kayak gini ya? Iya kan? Sial kan aku dengar kabar kayak jadi mau masak ya kan? Iya apalagi aku kayaknya nggak sanggup aku belanja, aku ke rumah aja ya, ke rumah aku aja. Tunggu kita tunggu lah mu, belum lagi belanjainya aku nanti. Udah nanti ke rumah aku kalian datang ya. Ya udah lah, pulang aja nanti kami ke rumah kau kak, siapa aku masak. Aku juga nyusul lagi kak. Ya udah lah kak, aku kangkung dua ya kak. Gua salah pindah, aku cuma mau memberikan jalan bahan juga. Yang pergosipan memang kau. Tapi kakak istirahatnya kak. Aku dengar si Tati sekarang udah ngasih pinjaman uang juga loh ke orang kayak si Gordi. Masalah sih berapa rupanya dia kasih pinjam uang itu sama orang? Dipakai-pakai bunga lah. Bunga? Berapa persen bunganya? 20%. Kok ngeri kali kayak bunga bangke gitu dia ngasihnya. Ih makanya itu aku pun heran kali. Makanya kok banyak duit dia ya. Ih aku jadi curiga, geram juga aku dengarnya. Pokoknya kalau jumpa ajar lah dia kesiram air dia mampus. Ya, Pak Simum nanti abis masak kita ke situ ya. Ba! Ba! Sini dulu cepat. Iya, Mak, bentar. Cepat. Apa, Mak? Sini dulu duduk. Apa? Duduk, Mama bilang duduk. Ada bawa ambil uang Mama 100 ribu.
Mana ada? Betul. Betul loh, Mak. Awas kalau bohong ya, Mama libas nanti ya. Kan semalam ngambil cuma beli autan aja loh. Betul nggak ada kan? Iya. Ya udah, kalau nggak ada, awas aja kalau bohong. Sana-sana masuk kamar lagi. Stres sekali Mama ini, uang Mama hilang. Kak Is. Iya Kak Ning. Kan. Lagi-lagi kau keluar pintu, lagi-lagi kau keluar pintu. Kapan kau gak keluar dari pintu? Ntar keluar-keluar dari sini, kayak kau jangan keluar dari pintu. Dan pun jangan lupa kalau nonton itu di subscribe dulu. Baru diaktifin tombol loncengnya. Jadi kalian dapat notifikasi kalau Warin tidak upload video. Minta tolong kami sekeluarga. Kak, jadi yang kita labrak tadi itu? Akhirnya jadi, aku pun tadi pikir-pikir juga kan. Kayak, kok ngeri kali sekarang, dan daripada uang kita juga hilang, mending kita labrak aja sekalian. Yaudah lah, kita ke tempat Kak Mumu, yuk. Yaudah, yuk lah. Kamu! Kak Mumu! Hah? Mana? Duduk. Kak tahu aku mungkin lagi nete itu yulnya. Udah kau tanya kan sama si Bobo, nggak ada dia ngambil uang kau kan? Biar enak nanti aku ngelabraknya nanti sama si Kati itu. Geram kali aku. Udah aku tanya nggak si Bobo, nggak ada katanya. Makanya aku pun bingung ini, kayak mana. Nggak usah pala lagi kau menangis, Kak. Mau ya Allah sedih kali. Udah nanti kita lakukan dia sama-sama ya. Belum ada kita tengok dia satu hari ini lewat. Ending! Mana uang misalmu semalam? Bitati, sinilah Bintaro. Ada yang mau ku bilang. Apa yang mau ku bilang? Masih gendong waktu yulnya. Sini ada yang mau dibilang. Kau yang melihara tuyul di kampung ini kan? Iya nih, kamu katanya duitnya hilang. Kau pun kutengok akhir-akhir ini banyak kali duit kau. Kau pas pinjem-pinjem sama orang, bunganya 20% ku dengar-dengar. Semalam kau lewat depan rumahnya Kak Mumu, kau gendong-gendong. Gendong apa kau gendong tuyul kau kan? Tahu kami, Ti? Aku pula. Kau ngaku siapa lagi? Demi Allah, aku gak pelihara tuyul. Demi langit dan bumi, aku gak ada pelihara tuyul. Kita kangen bertemu dengan kalian. Gak usah kau drama-drama kau di situ, kau sok nangis-nangis kau. Kasihan kali lo, Kak. Biar, itu biar. Gak ada yang perlu dikasihani orang kayak asmanya. Gitu. Dia kan gak bisa banyak pikiran. Alah. Ma, minta duit. Apa lagi? Gak duit, Ma. Kan tadi mau kasih kok jajan. Mau beli mobil-mobilan, Mak. Macam punya si Bobo yang pakai remote control itu, Mak. 100.000 harganya, Ma. Kau kasih si Bobo duit 100.000 mobil remote, jadi pengen beli mobil remote dia? Gak ada, kapan dibeli si Bobo? Ada, Wak, semalam mobil-mobilan yang pakai remote control gini, Wak, harganya 100.000. 100.000? Iya. Sama kayak uang kau yang hilang itu. Hah? Duit kau hilang 100.000 juga? Baba! Apa, Mak? Kata si Kestel kau balik motoran harga 100.000, dari mana uangmu? Mana ada aku beli motor. Ada, semalam kau beli mobil-mobilan yang remote control gitu 100.000 sama aku kau belinya. Pak, ambil motor anda itu cepat. Kau tengok dulu. Ambil gak cepat? Iya. Ini kau beli motor-motoran, berarti uang mama kau curi pakai ini. Beli ini kau, 100.000. Iya. Kau ya kebiasaan kau, tadi kan udah mama tanya sama kau. Enggak ada. Lo bukan si tadi yang ngambil duitnya, rupanya anak kau. Jadi ini, toyo kepala hitamnya, ha? Ini. Sakit pinggangku. Tadi aku manjat pohon, jatuh aku tadi pas ngambil pohon salam. Pohon salam udah enggak ada lagi, 100.000 hilang. Kok ngeri kali apa ada tuyul di rumah kau? Aku simpen uangku di dalam BH nanti. Aku sangsi si tadi. Dewa, mau minta temen jalan, dia lagi nonton TV-nya itu dia. Panggil. Kestel, cari si Bobo panggil. Aku mau mandi, nanti aku ke rumahmu main remote. Aku tangan si Kestel dah. Gak ada ya. Buruk kali sih kau kamu. Sebenarnya ini aku bilang apa? Kok Kanti? Yang megah biar tuh apa pakai bunga?
aku heran duit lu banyak kali. Iya, styling kau pun juga baru kan? Udah gitu. Ulang. Sini ke sini matanya si saya ke sini. Ke sini dia berdiri. Ya Allah. Aku enggak pernah tuyul. Demi bumi dan langit aku enggak. Klekot. Beli mobil lemah kayak motor mahal. Kok beli motor-motoran? 100 ribu uang.